Selanjutnya kawan-kawan sekalian, masih terkait dengan sikap yang tadi baru saja saya sampaikan, PBNU maaf, PBNU sekarang ini sedang mencanangkan satu inisiatif penyelenggaraan forum internasional, dan proses persiapan untuk itu sudah berlangsung, yaitu bahwa insya Allah PBNU akan menggelar satu forum konferensi atau muktamar internasional dengan mengundang para pemimpin agama dan para pemegang wewenang keagamaan dari berbagai belahan dunia. Forum ini merupakan bagian dari apa yang sudah kita mulai tahun lalu, Februari 2022, ketika PBNU menggelar forum yang kami sebut R20, Religion 20, yang merupakan forum agama-agama di dalam konteks forum G20 yang dituan rumahi oleh Indonesia pada waktu itu. Dan kemudian para pemimpin agama yang ikut serta dalam forum R20 di Bali tersebut bersepakat untuk menjadikan, mengembangkan R20 ini bukan hanya sebagai forum-forum pertemuan saja, tetapi menjadi satu gerakan keagamaan global. Sehingga sebetulnya saat ini telah ada dan bergerak satu gerakan keagamaan internasional dengan brand R20, dan bahkan sudah disepakati satu sekretariat permanen bagi gerakan R20 itu, yaitu di dalam lembaga yang bernama Center for Shared Civilizational Values atau CSCV yang berpusat di Winston-Salem, North Carolina Utara, Amerika Serikat. Nah, sebagai bagian dari gerakan R20 itu, meletusnya kekerasan yang terus berekskalasi hingga sekarang di wilayah Gaza dan sekitarnya serta di tepi barat Sungai Jordan, para aktivis dari gerakan R20 ini kemudian mendorong PBNU untuk menginisiasi satu forum yang akan menjadi wahana berkonsolidasi di antara para pemimpin dan pemegang wewenang agama di berbagai belahan dunia ini. Maka PBNU segera melakukan langkah-langkah ke arah itu, dan alhamdulillah sekarang kami telah memiliki satu plan, satu rancangan yang konkret bagi penyelenggaraan forum tersebut. Forum ini akan kita namai sebagai
R20 International Summit of Religious Authorities. Jadi muktamar internasional R20 bagi para pemimpin dan pemegang wewenang keagamaan. Dan secara khusus sebagai topik dari forum ini, sebagai tema dari konferensi ini adalah The Role of Religion in Addressing Violence in Middle East and Threats to a Rules-Based International Order. Peran agama di dalam menyasar dan mengatasi kekerasan di Timur Tengah serta mengatasi ancaman-ancaman terhadap tatanan internasional yang seharusnya didasarkan atas aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan. Forum ini insya Allah akan kita gelar di Jakarta pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang akan datang. Venue-nya akan kita tentukan kemudian, 1-2 hari ini. Dan kami akan mengundang para pemimpin dan pemegang wewenang keagamaan di seluruh dunia, terutama para partisipan dari forum R20 yang lalu, ditambah dengan sejumlah peserta yang lain. Kami akan mengundang insya Allah sekitar 150 orang partisipan internasional dalam forum ini. Sebagai tagline atau semboyan dari forum, kami pilih satu ungkapan, yaitu sebagai berikut: Let us unite to abolish the primordial cycle of hatred, tyranny, and violence that plagues humanity. Mari kita bersatu untuk menghapuskan lingkaran setan primordial dari kebencian, tirani, dan kekerasan yang merundung kemanusiaan. Nah, saya sudah menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan rencana menggelar forum ini dan memohon kesediaan Bapak Presiden untuk membuka secara resmi. Alhamdulillah beliau bersedia. Jadi insya Allah forum ini nanti akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan saya akan bersama-sama dengan teman-teman PBNU akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi penyelenggaraan forum ini. Dengan forum ini kami berharap dari forum ini nanti setelah membicarakan berbagai masalah terkait dengan kekerasan di Timur Tengah terkait dengan ketidakadilan, penindasan-penindasan, terkait dengan ancaman atas tata dunia, dan bagaimana peran agama dalam menghadapinya, kami berharap nanti akan ada
akan lahir kesepakatan di antara para pemimpin agama itu, bukan hanya pernyataan, bukan hanya wacana, tapi kesepakatan tentang satu langkah dan strategi bersama untuk bergerak bersama di antara agama-agama yang ada ini sebagai upaya bersama yang merupakan manifestasi dari iman kepada Tuhan, manifestasi dari kesetiaan kepada moralitas dan etika universal yang dibawakan oleh agama-agama untuk berperan nyata di dalam mengatasi masalah kemanusiaan yang luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang kita inginkan. Demikian teman-teman sekalian, ya mungkin bisa ditambahkan bahwa sejumlah organisasi ataupun otoritas keagamaan di berbagai negara mengusulkan untuk menjadikan ini sebagai forum bersama dengan undangan bersama. Jadi mereka mengajukan diri untuk menjadi pengundang bagi forum ini bersama-sama dengan PBNU. Kami sedang mengkonsolidasikan hal itu. Jadi mungkin nanti walaupun tuan rumahnya adalah PBNU, tapi forum ini nanti akan menjadi semacam wujud dari inisiatif bersama dari berbagai organisasi dan otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, insya Allah. Ini sekarang sedang kami konsolidasikan, tapi konsepnya sudah ada yang merupakan hasil dari diskusi yang sangat intens walaupun dilakukan dalam waktu yang cepat. Kami memang bekerja maraton sejak beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah sudah kami selesaikan konsepnya. Dan forum ini siap digelar, tinggal persiapan-persiapan teknis yang saya kira tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan. Terima kasih, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebelum nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.